sebagian dari Parepare, sebagian dari beberapa kabupaten di Sumsel, dan ada juga dari luar Sumsel. Ada dari Bekasi, ada dari Balikpapan, ada dari... Ya, tujuan pernikahan massal ini adalah memang adalah di antara santri-santri kami yang sudah rata-rata menjadi pengurus, yang secara kebetulan adalah sudah tiba masanya untuk diurus. Daripada dilakukan secara sendiri-sendiri, maka kita lakukan secara bersama-sama seperti ini, yang orang sebut pernikahan massal. Tapi yang menikah ini santri semua? Santri semua. Artinya santri yang sudah jadi pengurus. Memang sudah menjadi program, Pak? Sudah menjadi program di pesantren kami, di Hidayat Ubah. Hanya kebetulan, kalau di Sulawesi Selatan itu biasanya diadakan di Makassar, atau pernah juga diadakan di Boraya. Yang Parepare baru kali ini kita sepakat menjadi tuan rumah. Dari tahun ke tahun, Pak, ya? Iya, tergantung dari perkembangan adik-adik yang sudah tiba saatnya untuk berdiri. Sekali belum pernah melihat, bahkan saya melihat pertama kali fotonya itu di KUA. Di KUA ketika tanda tangan, saya letak. Kasih Bapak. Berapa umur sekarang? Saya sudah jalan 25. 25. Di Hidayat itulah sebagai apa? Saya baru lulus umur kuliah pengabdian. Kita kepada seluruh pengurus negeri.